Wahib Furqon. Kita menuju ke pasangan berikutnya. Ini sama nih, 7 jus lawan 30 jus. Ada Hamzah dan Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sweet? 1, 2, 3. Wah, pemenangnya Hamzah. Hamzah mau warna merah atau hijau? Hijau. Warna hijau ya. Dan nanti Hamzah diberikan kesempatan pertama. Oke, kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka sudah siap. Kita buka papan permainannya. Ini dia surat-surat yang bisa dipilih, bisa dibaca oleh kalian ya. Surat apa? Ali Imran. Oke, pilihan yang bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam. Wabi'sal mihad. Benar. Benar. Lampu hijau sudah menyala di tengah. Ahmad silakan, mau surat apa? Al-Qalam. Al-Qalam. Rafif. Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Benar. Benar. Ada merah di sana. Hamzah. Ar-Rahman. Rafif. Marajal bahrain yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Benar. Benar. Hati-hati Ahmad. Silakan Ahmad pilih apa? Al-Najat, betul sekali, silakan. Rafif. Fa innama hiya zajaratun wahidah. Fa idza hum bisahirah. Benar. Benar. Hampir ada garis lurus di sana tapi dijegal oleh Ahmad. Silakan Hamzah. Al-Ma'arij. Al-Ma'arij, betul. Rafif. أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ. Benar. Benar. Wah, hati-hati. Apa? Al-Mursalat. Al-Mursalat. Ya, di sini ada beberapa pilihan sebetulnya. Al-Mursalat ya, silakan Kak Rafif. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. Benar. Benar. Masih ada kemungkinan untuk bisa bikin garis lurus, silakan Hamzah. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Rafif. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Benar. Benar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Buat tepuk tangan untuk Ahmad dan juga Hamzah. Alhamdulillah. Tadi hampir jadi lurus, langsung di gagalkan. Alternatif lain gagalkan lagi. Saya ini seru sekali ya. Perlu strategi. Sebenarnya dari pertama pilihan Hamzah mengambil posisi tengah pertama itu sudah menunjukkan luar biasa strategis. Jadi bermain tapi politik juga ya. Dan saya lihat bacaan mereka kali ini berdua cukup bagus. Hani Ahmad perhatikan huruf waw. Wala yu'zanu lahum fayatadzirun. Awalnya mulai kurang menyempurnakan, baru kita sudah di tengahnya baru sudah menyempurnakan. Hamzah juga baca Allah inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Turun diperhatikan, walaupun ini mad munfasil, tapi tetap diberikan haknya di sini panjang ya, diberikan haknya panjang. Dua-duanya kali ini bagus, sangat memuaskan dan saya senang. Dua-duanya mantap. Mantap. Sudah beres, selesai. Oke, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, gimana sih, Kil? Enak ya duduk ya? Iya. Ngantuk ya? Enggak beneran. Tidak, adik-adik di rumah juga jangan ngantuk ya. Karena masih banyak sekali peserta yang akan hadir. Selanjutnya akan ada Syifa bersama dengan Kaila. Tetap di sini di Hafiz Indonesia.